Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan pagi yang penuh barokah ini kami kembali dapat menemani Anda dalam acara rutin kita belajar bareng bersama Buya dan Umi, tentunya melalui radioku, radio kita tercinta, radioku 92,9 FM Inspirasi Spirit Hati. Bagaimana kabar sahabatku semua di pagi yang cerah ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, menambahkan ketaatan, dan senantiasa memberikan semangat di dalam diri kita untuk terus belajar talabul ilmi ya sahabat ya, dari mana saja, baik dengan menghadiri majelis-majelis ilmu ataupun melalui radio-radio dakwah ya, radio dakwah. Semoga semangat kita untuk mencari ilmu ini tetap Allah tanamkan di hati kita, dan bukan hanya sekedar mencari ilmunya sahabat, yang paling penting adalah bagaimana kita mengamalkan ilmu yang sudah kita dengarkan tadi. Sedikit apapun kita berusaha untuk mengamalkannya sedikit demi sedikit, maka insya Allah itu akan menjadi keberkahan dan kebaikan, akan menambah kebaikan bagi kita semua. Nah sahabatku yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, pada kesempatan 2 Dzulhijjah 1434 Hijriah ini atau 7 Oktober 2013 Masehi ini, kami alhamdulillah bisa belajar bersama lagi bersama sahabat semua ya. Dan pada pertemuan yang lalu sahabat, kita sudah membahas tentang masalah hari akhir ya sahabat ya, silsilah, dan kita akan membahas pada Senin seterusnya itu tentang silsilah hari akhir. Dan kemarin Buya sudah memberikan gambaran kenapa sih kok kita harus membahas masalah ini, karena ini bukan hanya masalah sepele ya sahabat, tapi benar-benar harus menjadi hal yang sering kita ingat. Dikarenakan kalau faedahnya orang itu beriman, meyakini, mengetahui tentang masalah hari akhir, maka akan memacu orang itu untuk memperbanyak ibadah, untuk banyak melakukan kebaikan. Karena hal itulah yang akan menjadi bekal kita ketika kita kelak dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita cari di dunia, harta kita, ilmu kita, semua ini kalau seandainya tidak kita sambungkan dengan Allah, maka tidak akan bisa menjadikan amal-amal tersebut sampai kepada Allah. Sehingga makanya banyak hal yang harus kita lakukan, harus kita persiapkan ya sahabat ya. Dan mungkin kalau gambaran secara akalnya, kalau kita pengen bepergian jauh ya sahabat, kita pengen pergi dari mungkin Cirebon, pergi ke Jawa Timur, atau mungkin pergi ke luar negeri, kita mempersiapkan banyak hal, dari mulai pakaian, oleh-oleh dan sebagainya. Nah apalagi kalau seandainya kita akan melakukan perjalanan yang lebih jauh lagi, yang tidak ada batasnya dan tidak ada waktu kita untuk kembali lagi ke dunia ini, yaitu hari akhir. Tentunya semakin banyak persiapan atau hal-hal yang harus kita siapkan agar menjadi bekal yang cukup dan menjadikan kita nyaman kelak di akhirat, dan bisa masuk bisa mendapatkan kemuliaan. Dan semoga apa yang kita lakukan, semua kebaikan kita yang kita lakukan di dunia ini, bisa menjadikan menghantarkan kita untuk bisa bersanding bersama kekasih kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah itulah tujuan kita, kebahagiaan kita, yaitu di saat kita bisa masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau sudah kumpul dengan Rasulullah ya sahabat ya, tentunya itu adalah tempat yang paling tinggi, tempat yang paling mulia, subhanallah. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini sebelum kita memulai acara kita seperti biasa, Umi pengen nyapa Buya dulu ya sahabat ya. Dan setelah itu baru nanti kita akan berikan kesempatan Buya untuk menambahkan pembelajaran, yaitu pintu menuju akhirat sahabat. Jadi tema kita kali ini adalah pintu menuju akhirat. Baik, assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya baik. Alhamdulillah sehat berkat doa Umi dan juga doa para pendengar semua. Amin amin amin. Dan semoga Umi para pendengar, amin, senantiasa dalam lindungan Allah. Amin amin. Nah, semoga Buya juga begitu ya, senantiasa berikan ketaatan, kesehatan, amin, panjang amin. Umur sehat buat Buya ya. Amin. Baik. Baik Buya, tadi seperti yang sudah Umi sampaikan Buya, kita masih berada di silsilah hari akhir ya. Dan kemarin kita sudah mulai menyinggung tentang sekilas hari akhir Buya, dan saat ini kita akan mulai memasuki tema pintu menuju akhirat. Akan tapi sebelum itu, Umi ingin menyapa sahabat-sahabat yang sudah bergabung bersama radioku ya, bersama radioku di kita akan menyapa sahabat-sahabat kita yang ada di Jawa Timur, Radio Samara 96,2 FM Tulungagung, radioku DM radioku 104,8 FM Kuningan, Radio Azam 103,5 Karimun Kepulauan Riau, Radio Darul Mustofa Lumajang Jawa Timur, Radio Madinatussalam,
Radio Madinatu Salam. Radio Madinatu Salam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, Radio MBS 107,7 FM Gresik, Radio MBS 107,9 FM Blitar, Radio Wadi Sukabumi Sumedang, Radio Streaming Alif Lampung dan Radio Panua 103,8 FM Pahuwato Gorontalo. Dan juga masih dan juga radio-radio lainnya yang masih belum mengkonfirmasikan ya, memberitahukan kepada kami. Akan tapi kami senantiasa berharap agar semakin banyak radio-radio merilai acara siaran acara radio dakwah ini, sehingga nanti hanya akan semakin menyebarkan ilmu ya, akan semakin membagi ilmu kepada banyak lagi masyarakat ya, yang memberikan semakin menyebarkan ilmu semakin lebih banyak lagi. Dan baiklah sahabatku semuanya, kita berikan kesempatan kepada Buya untuk memberikan mukaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Semoga kita saat ini menjadi orang-orang yang cerdas. Amin. Karena Nabi pernah bercerita tentang orang cerdas. Ayunna si Akyas, siapakah orang yang paling cerdas? Dijawab oleh Rasulullah, orang cerdas adalah aktharuhum lil mauti dzikra, orang yang paling sering mengingat kematian. Dan jika kita berbicara tentang hari akhir, tentu tidak lepas dari pembicaraan tentang kematian. Sebab kematian adalah pintu untuk masuki hari akhir. Ahli surga yang membatasi mereka dengan kenikmatan adalah kematian. Begitu juga manusia yang bejat, orang kafir, yang batasi dia dengan neraka hanyalah, dan mengatasi dia dari hukuman Allah adalah kematian. Maka pintu menuju akhirat adalah kematian. Dan yang harus kita ketahui bahwa kematian itu pasti datang kepada siapapun dan tidak bisa ditunda kalau sudah pada waktunya. Dan kita tidak tahu kapan waktunya, dan kita pun tidak tahu di mana kita akan meninggal. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Kita hanya punya rencana apa yang harus kita lakukan esok hari, akan tapi belum tentu esok hari adalah untuk kita. Kita tidak tahu di mana kita akan meninggal, dan sungguh Allah yang Maha tahu. Kalau sudah seseorang harus meninggal, ya juga harus meninggal. Masalah tempat Allah yang atur itu semua. Bahkan di setiap akan suatu ketika ada salah satu seorang menteri, dikisahkan pada zaman dahulu. Dan menteri itu adalah menterinya Nabi Sulaiman. Ceritanya menteri ini waktu pada zaman Nabi Daud, sebelum Nabi Sulaiman, dia jadi menteri. Akhirnya gantilah kepemimpinan, kepindah ke Nabi Sulaiman. Akhirnya menteri ini bersama Nabi Sulaiman. Pada suatu ketika Nabi Sulaiman kedatangan tamu. Cuman tamu itu kok melihat kepada menteri tersebut, mandangnya kayak melotot begitu. Akhirnya menteri itu merasa ketakutan. Setelah tamu itu pergi, menteri ini tanya kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, siapa tamu tadi kok mengerikan sekali? Kata Nabi Sulaiman, itu adalah malaikat maut. Malaikat maut. Tambah ketakutan dia. Sepertinya dia mencariku, memperhatikan aku. Kalau begitu wahai Nabi Sulaiman, tolong
perintahkan angin agar membawaku pergi ke negeri Hindia sana. Dari Palestina ke India nih. Jauh sekali biaya. Kayaknya pun. Ya karena keinginan dikabul oleh Nabi Sulaiman dan akhirnya dibawalah orang tersebut ke negeri India. Ya. Ke India. Akhirnya setelah beberapa saat malaikat itu ketemu lagi dengan Nabi Sulaiman. Akhirnya cerita Nabi Sulaiman. Wahai malaikat, kenapa suatu ketika kok kamu melihat menteriku kok dengan pandangan yang mengerikan itu? Akhirnya apa? Malaikat bercerita. Saya itu waktu itu, wahai Nabi Sulaiman, bingung. Sebab semua hamba yang akan aku cabut nyawa itu sudah ada daftarnya, di mana tempatnya. Padahal saya itu siang ini harus mencabut orang ini di India. Tapi kok orangnya masih bersama kamu di pagi ini? Saya itu bingung, gimana saya bisa mencabutnya? Dan setelah saya dari sini tuh pamitan saya ke India. Lalu ada dia di India. Jadi pengen lari dari mati malah mendatangi kematian, ya. Subhanallah. Sungguh. Kalau kematian yang kau lari darinya, fa innahu mulaqikum, dia akan bertemu denganmu. Subhanallah. Ya. Jadi kemanapun kau berlari, ketahuilah kematian akan bersamamu. Dia tidak akan jauh. Mundur, ya. Dia tidak akan mundur. Iya. Tidak bisa minta diajukan sesaat atau diundurkan sesaat. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang masa kematian itu, tidak bisa mereka menunda sedikit pun. Subhanallah. Nah, hal-hal yang semacam ini itu kadang tidak pernah dicermati oleh kita. Maka betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang selalu mengingat kematiannya, itulah akan menjadi cerdas. Yeah. Ia akan merencanakan persiapan-persiapan untuk setelah kematian. Iya, yeah, baik, di dalam perjalanan kematian ini, masya Allah, dahsyat mengerikan. Ahli iman dan ahli maksiat itu akan tampak. Bagaimana ahli iman di saat menghadapi kematian? Ada nanti malaikat maut. Kalau kematian, ingat, dimanapun aina matakunu yudrikkumul maut. Walaukun tumfiburu jimu syayadah. Kalau sudah waktunya mati, pasti akan datang kepadamu, biarpun kita membuat benteng-benteng yang kokoh. Yang kokoh untuk menahan. Untuk menahan. Jadi akan datang namanya kematian, tidak bisa tidak. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kematian yang kau lari darinya, ia akan menemuimu mau tidak mau. Dan setelah itu kau akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu akan dihabarkan kepadamu semuanya di alam barzah sana, akan ditampakkan kepadamu amal baikmu, akan ditampakkan amal burukmu, akan ditampakkan. Nah, ini perlu kita membangun keyakinan seperti ini. Jangan sampai kita lalai dan lengah bahwa semua orang bakal mati. Dan kalau sudah datang kematian, ketahuilah tidak ada yang bisa menahan. Tidak ada yang bisa menundanya. Dan di situ ada namanya malaikat maut. Malaikat maut adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, tapi ditugaskan untuk mencabut nyawa. Allah berfirman, "Qul yatawaffakum malakul maut." Jadi ada malaikat maut itu. Jadi ada sebagian dalam riwayat namanya Malaikat Israel, ada sebagian mengatakan yang lainnya. Malaikat Israel atau Malaikat Maut ini dalam Al-Quran, Qul yatawaffakum, akan menjadikan, akan matikan kalian semua, Malakul Maut, Malaikat Maut. Alladhi wukila bikum, yang ditugaskan kepada kalian. Tuma ila rabbikum turja'un, setelah itu engkau akan dikembalikan kepada Allah. Maksudnya pertanggungjawaban, apa yang kau lakukan waktu di dunia. Ya. Adapun masalah malaikat maut ini, ada ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan malaikat maut itu hanya satu, tapi diberi oleh Allah kekuatan untuk bisa menjangkau semua makhluk-makhluk yang harus dicabut, termasuk semut yang keinjek lalu mati pun dicabut, ini malaikat nyamuk. Akan tapi ada sebagian yang berkata malaikat maut itu adalah satu, akan tapi punyai pasukan-pasukan yang banyak, seperti yang difirman oleh Allah, tawafat hurusulna wa hum la yufarritun, telah mematikan mereka siapa utusan-utusanku. Jadi rusul ini tidak satu, jadi banyak. Jadi utusan Allah yang ditugas untuk mencabut nyawa adalah banyak. Yang jelas malaikat maut adalah ada, dan itu diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa kita. Dan dia tidak akan bisa mencabut kecuali sudah dapat izin dari Allah. Allah wa makan nafsin antamu, tidak ada satu nyawa pun akan untuk mati illa bi idnillahi, kecuali dapat izin sudah Allah. Diizinkan sudah waktunya. Kita bermuajjal. Ini sudah tentu. Kalau harus mati segini, mati tidak. Biarpun dia berobat, dokter, spesialis seperti apapun untuk menangani, tidak, kalau sudah waktunya tidak akan bisa. Ya baik, itu adalah kematian. Nah, kemudian setelah itu kita harus yakin bahwasanya kematian bisa datang sewaktu-waktu. Belajarlah dari
kematian orang lain untuk kita untuk kita bisa melihat kematian kita sendiri. Ya, ya. Bagaimana orang yang sehat, Sikar Buker kemarin lagi berbincang cengkerama dengan kita, ternyata saat ini harus diangkat di pundaknya orang-orang untuk dibawa ke liang lahat. Tidak pandang tua, tidak pandang muda, tidak kecil, tidak gede. Kalau sudah waktunya mati, ya mati. Ini yang harus kita fahamkan. Dan ini mukaddimah untuk meyakini akan akhirat nanti. Dan kalau benar betul, kalau orang banyak mengingat kematian, akan benar-benar cerdas perilakunya, akan terarah, persiapan-persiapannya akan jelas, banyak, lebih baik. Dan juga Nabi SAW menganjurkan kita untuk mengingat kematian. Akthiru min dikri hadhimil ladzat, sering-seringlah engkau mengingat kematian. Nah, di dalam kematian ada malaikat, kemudian di situ ada namanya sakaratul maut, masya Allah. Sakaratul maut mengerikan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua nyawa akan mati. Nah, mata nyawanya manusia ini yang berbeda, karena ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah sakaratul maut tiba, waja'at sakaratul maut bil haqq. Sakaratul maut akan dirasakan oleh seseorang. Dan benar itu ada sakaratul maut. Semua orang akan merasakan sakaratul maut. Seperti apa ya gambaran sakaratul maut itu? Sakaratul maut tidak bisa digambarkan, akan tapi begitulah semua orang akan melewatinya. Dan semua akan punya pengalamannya sama, akan tapi dahsyat. Hanya ada perbedaan sakaratul mautnya ahli iman. Kalau ahli iman lihat, sesakit apapun sakaratul maut itu ternyata akan dihibur dengan kebaikan yang pernah ia lakukan. Sehingga hampir tidak dirasakan itu semuanya. Jadi kalau ahli iman disebutkan dalam Al-Quran, mereka itulah innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Yang berkata Allah adalah Tuhan kami. Kemudian istiqomah dengan keimanannya lalu ditindaklanjuti dengan amal-amal baik, salatnya rajin, kemudian tidak menggunjing sesama, dengan tetangga baik, dengan suami baik, dengan istri baik. Tatanazzal 'alaihimul malaikatu. Di saat ia hendak meninggal tuh malaikat turun, memberikan hiburan. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kau takut, jangan kau merasa berduka, jangan khawatir. Kemudian diberi wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan untuk wahai ahli iman. Ya, Bu. Dan untuk masalah keringanan sakaratul maut ahli iman ini, Bu, apakah khusus untuk umat Nabi Muhammad, Bu? Karena kalau kita melihat kisah Nabi Muhammad ketika akan dicabut nyawa beliau, jadi beliau merasakan sakit amat sangat, lalu ketika beliau bertanya ini adalah sakaratul maut, dan apakah tidak bisa lebih ringan, dikatakan oleh malaikat bahwa ini sudah paling ringan, bahkan nabi-nabi terdahulu pun tidak seringan ini. Artinya lalu setelah itu sambil semua sakitnya sakaratul maut umatnya itu diambil untuk diberikan kepada Rasulullah. Nah, apakah memang keringanan ini adalah setelah Rasulullah melakukan hal tersebut, atau memang sudah dari, atau bagaimana, Bu? Ada yang begini, perbedaan orang kafir dengan orang mukmin jelas ada. Baik dari umat Nabi Muhammad atau bukan. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam tentu beda sakaratul mautnya ahli iman dan sakaratul mautnya orang-orang kafir. Sekarang perbedaannya tak ahli iman dari umat Nabi Muhammad dengan ahli iman dari umatnya Nabi Musa tentu beda. Maka ada Nabi SAW dan kecintaan Nabi kepada umat ini sampai beliau tidak rela jika ada umatnya tersakiti waktu sakaratul maut. Ini adalah kelebihan daripada umat Nabi Muhammad, dan itu tanda kasih sayang Nabi SAW. Dan akan mendapatkan ini semua orang yang hatinya nyambung dengan Rasul SAW. Akan tapi harus ketahui bahwa sakaratul maut itu ada dan mengerikan, kata ilah. Tapi ahli iman lihat, malaikat sudah berkata la takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan merasa susah, ketahuilah engkau sudah dijanjikan oleh Allah dapat dapatkan surga. Sehingga itu menjadi ringan, Bu, ketika merasa diseru itu nyawa. Sampai dikabat dalam riwayat bahwasanya roh ini kalau akan diangkat nanti malaikat itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kalau setelah meninggal dunia itu adalah dibawa roh ini. Kalau harum rohnya orang baik, malaikat akan menyambutnya bergembira. Tapi kalau sudah rohnya itu busuk, malaikat juga tidak merasa nyaman dengan itu semuanya. Nah, kemudian kalau ahli, orang-orang yang tidak beriman, lihat, orang-orang zalim pada dirinya. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut, disebutkan dalam Al-Qur'an. Orang-orang zalim itu di saat diambang kematiannya. Wal malaikatu basitu aydihim, malaikat menjulurkan tangan-tangan mereka dan memaksa mereka, menyiksa, akhriju anfusakum, keluar. Alhamdulillah. Al-yawma tudzauna, kau akan dibalas saat ini. Hadzabal huni, dengan kehinaan, siksa kehinaan.
bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqqi, dari apa yang kau bualkan dulu waktu di dunia, enggak percaya kepada Allah, enggak percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntum an ayati tastakbirun, sombong dengan ayat-ayat Allah. Jadi beda di sini, di sakaratul mautnya ahli iman, wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau ahli iman diberi kabar gembira tentang surga, makna apa? Sampai tidak berlebihan, dan tidak salah kalau ada yang bercerita bahwasanya kalau sakaratul maut itu Nabi Muhammad akan terlihat bagi ahli iman. Kenapa? Di jannah yang terlihat adalah surganya. Yang terlihat adalah surganya orang tersebut. Jadi di dalam surga itu ya segala keindahan, dan yang terindah di dalam surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini awal-awal kematian kita. Dan kita harus berpikir tentang kematian kita. Bagaimana na'udzubillah kalau kita mati dalam keadaan kita di tempat maksiat, di tempat kehinaan, di tempat yang Allah murka kepada kita. Nah, jadi kalau sudah arwahnya orang kafir, orang dolim itu dipaksa, sampai dalam riwayat dipukuli. Dipukuli, dipaksa dan dipukuli. Sampai keluar, dan itu disiksa sebelum kematian itu sudah ada. Hingga nanti diberi kabar wa abshir bi adzabillah wa hawani, awas, ingat apa akan ada, apa engkau akan dapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal-hal yang harus kita tanamkan di dalam diri kita agar kita ini semakin waspada, hati-hati kalau sudah kematian datang waktu kita maksiat. Masya Allah, alangkah ruginya kita, alangkah sengsaranya kita, dan alangkah hinanya kita, sebab setelah itu tidak ada lagi saat untuk kita mencari amal, tidak ada saat lagi kita untuk berbekal lagi, dan saat inilah kita hendak berbekal. Ayo kita semuanya memahami kematian dengan hati, bukan sekedar kita jadikan bahan cerita si fulan mati. Ahli iman yang sesungguhnya di saat melihat kematian langsung yang dipandang adalah dirinya. Nanti artinya jika ada orang telah meninggal dunia, berarti ngantrinya dia semakin ke depan. Sekali nafas kita hembuskan, artinya nafas kita pun semakin berkurang. Baik, sekali kita melangkah ke depan, artinya kita semakin dekat kepada kematian. Dan ini yang harus kita fahami, dan semoga Allah menjadikan kita semua adalah ahli husnul khotimah. Dan insya Allah pada pertemuan yang lalu, yang akan datang, akan kita teruskan apa setelah itu, kemana orang yang meninggal dunia itu menuju ke alam barzah, dan bagaimana proses di alam barzah, dan apa yang akan ditemu di alam barzah. Ini di awal, sebelum meninggal ini sudah ada semacam ini. Iya, baik, subhanallah. Maka Almar'u ma ta'ala ma'asyai alaih. Ada namanya khusnul khatimah itu. Nah, khusnul khatimah akan didapat oleh seseorang dengan kebiasaan apa yang pernah ia lakukan waktu hidupnya. Jadi rata-rata kalau hidupnya insya Allah ahli sholat, dia akan mati dalam keadaan sholat, ahli puasa, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya subhanallah, ya, terima kasih sekali atas penjelasan tentang masalah pintu menuju akhirat ini, ya. Dan sahabatku, tentunya banyak hal yang ingin sahabat tanyakan tentang masalah ini, atau mungkin apa saja sih yang persiapannya, atau seperti apa sih, ya, nanti mungkin lebih jelasnya, sahabat, ya, Anda bisa bertanya langsung kepada Bu, ya. Anda bisa menggunakan 4 media komunikasi kami. Anda bisa bertanya di via telepon di 0231-252-2549, atau Anda juga bisa melalui via SMS kami di 081-321-461-079, atau Anda bisa menggunakan FB Radioku dan Yahoo Messenger Radioku, ya sahabat, ya. Baik, kami tunggu kembali gabungnya Anda bersama kami, dan kita akan break dulu sebentar, dan nanti kami akan kembali, dan jangan beranjak kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Radio. Inspirasi spirit hati. 92,9 FM Radioku, inspirasi spirit hati. Sahabatku yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, pada saat ini kita kembali akan kita tema kali ini yang akan kita bahas adalah yang tadi sudah dibahas oleh Buya adalah pintu menuju akhirat, ya sahabat. Tentunya sudah banyak pertanyaan yang mungkin ingin sahabat tanyakan kepada Buya, dan tadi juga sudah Umi lihat bahwa melalui via SMS, FB juga sudah mulai banyak pertanyaan yang masuk. Dan sebelum kita mulai memberikan kesempatan pada sahabat untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat atau memberikan kesempatan yang bertanya via telepon, ada hal yang ingin Umi tanyakan dulu terlebih dahulu, Buya, tentang masalah kematian tadi, Buya, ya. Kita kan di dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwa ada perjanjian yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ketika mulai ditiupkannya ruh ke rahim seorang perempuan, Bu, ya, pada usia sekitar 40 hari itu, Bu, ya. Lalu di situ dibuat perjanjian tentang amalihi ajalihi, Bu, ya, tentang amalnya, terus ajalnya, syakiyun am sa'idun itu, Bu, ya.
terus ya dan riziknya juga Bu ya. Ya ada empat hal yang pada waktu ditentukan oleh Allah. Nah, kalau mau kita lihat artinya ajal juga termasuk hal yang sudah dibuat oleh Allah ketika masih berada di kandungan. Akan tetapi hal itu kan tertutup, artinya semua orang pun yang membuat perjanjian itu pun tidak bisa mengingat hal tersebut. Nah, apa sir atau kenapa kok dibuat perjanjian terlebih dahulu di situ ya, sedangkan pun ternyata dengan dibuat seperti itu pun kita tidak bisa mengingat hal tersebut Bu ya. Itu yang pertama Bu ya. Lalu Umi pernah mendengar ada seorang mengatakan bahwa takdir itu ada dua Bu ya. Ada takdir yang sudah pasti tidak mungkin bisa dirubah, dan ada takdir yang masih bisa berubah gitu Bu ya. Artinya takdir emang sama-sama tidak kita ketahui, tapi ada yang bisa merubah, ada yang tidak bisa dirubah. Nah, ibarat ini apakah benar? Dan juga seperti ada terkadang amalan-amalan yang bisa memanjangkan umur gitu Bu ya. Nah, apakah dengan seperti itu artinya umur kita pendek, tapi dengan kita beramal seperti ini akhirnya dipanjangkan, atau seperti apa pemahamannya Bu ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang Imam Nawawi juga menyebutkan dalam kitab Arba'in Nawawiyahnya tentang Inna ahadakum yujma khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman, ya. Awal mula penciptaan manusia di dalam perut ibunda itu akan menjadi sekumpal darah di saat mencapai usia 40 hari, itu mayakunu alaqatan, kemudian menjadi sekumpal daging. Mitlu dalika setelah 40 hari berikutnya. Itu mayakunu mughdhatan, kemudian menjadi alaqah itu masih seperti alaqah itu seperti darah, sekumpal darah. Sekumpal darah, kemudian setelah itu menjadi sekumpal daging. Kemudian setelah itu baru setelah 40 hari berikutnya yaf'alullahu malakan, mulai ditiupkan roh saat itu, maka Allah mengutus malaikat wa yu'maru bi arba'i kalimatin, malaikat itu untuk memastikan mencatat tentang empat hal, empat kalimat, yaitu uktub amalahu, amal-amalnya, kemudian rizqahu, rizkinya, wa ajalahu, ajalnya, apakah syakiyun atau sa'idun, apakah dia bakal sengsara atau bakal bahagia. Baik. Ini yang diajak bicara bukan semua orang. Ya, ya. Maksudnya? Yang diajak bicara adalah ahli? Ahli iman. Ahli iman, selesai. Kalau bicara ahli iman, biarpun tidak merasakan, orang sudah percaya dengan ini semua. Artinya menunjukkan bahwasanya fitrah kita itu adalah fitrahnya ahli iman. Bahkan ada alastu bi rabbikum, ini ada perjanjian di alam arwah sana tuh sebelum kita terhadir, itu ada perjanjian antara kita dengan Allah, dan Allah mengakad janji menanyakan kepada kita, bukankah aku adalah Tuhanmu? Itu kita tidak merasakan saat ini, akan tapi dikabarkan oleh Allah. Jadi itu hanya spesial untuk ahli iman. Kalau bukan ahli iman tidak akan percaya. Dan maka hikmahnya apa Bu ya, misalnya? Sebentar dulu. Jadi yang harus kita pahami ini ada. Nah, karena ini ada, selagi kita beriman kepada Allah, maka jangan sampai kita melenceng dengan ini semuanya. Kita adalah orang yang bersaksi bahwasanya Tuhan Allah, kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian perjanjian ini apa, masalah ajal ini sudah ditentukan oleh Allah pada zaman itu. Bahkan dari zaman azali. Jadi sudah jelas kematian kita di mana dan di mana. Ini adalah yang diajak bicara adalah ahli iman. Iman semuanya. Nah, dan kita harus meyakinlah. Faedahnya apa? Faedahnya adalah agar kita mempunyai persiapan di dalam hal ini. Jadi kalau sudah dikatakan oleh, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dipastikan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang ini adalah bakal mati, yang kematiannya tidak tahu tempatnya, maka jangan main-main. Kamu tidak tahu, jangan sering ke tempat yang tidak baik, jangan ngentengkan. Dan kalau orang mau melenceng dari fitrahnya, kamu harus tahu bahwasanya fitrahmu adalah fitrah ahli iman, fitrah mencari Tuhan. Alastu bi rabbikum. Jangan sampai engkau itu keluar daripada fitrahmu. Ini adalah diingatkan, ahli iman itu diingatkan. Kalau orang kafir dia akan terlalu mengembarakan diri ke kafirannya. Dia tidak, bahkan kalaupun melihat sesuatu yang sangat jelas pun tidak akan bisa. Rembulan dibelah jadi dua pun di hadapan Nabi, dia hanya percaya sesaat, setelah itu ingkar Nabi karena hasad dan dengkinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu adalah untuk ahli iman saja. Baik, pertanyaan selanjutnya tadi Umi apa? Tentang masalah takdir itu tuh ya, pernah mendengar takdir ada bisa dirubah, ada yang tidak gitu tuh ya, itu bagaimana ya? Baik, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan apa yang akan kita berbuat di esok hari.
dan Allah juga telah menentukan umur kita. Pada hakikatnya takdir itu tidak ada yang bisa dirubah. Itu pada hakikatnya semua. Hakikatnya seperti itu ya. Cuman dalam bahasa kita sebagai manusia, Allah pun juga meladeni kita. Allah tahu keadaan hambanya. Allah latif, maha kasih, maha lembut. Sehingga di saat berbicara dengan manusia, maka berbicara mengajak bicara makhluk hambanya agar dia berusaha. Padahal ujungnya sana Allah sudah tahu. Makanya kita harus tahu posisi. Posisi sebagai hamba bukan posisi Tuhan. Anda bukan Tuhan, maka Anda jangan sok tahu di esok hari. Tapi Allah tahu apa yang Anda lakukan di esok hari. Misalnya wahai para pendengar, Allah akan berikan rezeki kepada Anda melimpah ruah di tahun depan. Anda tidak boleh sok tahu. Kalau Anda sudah tahu nanti kaya raya tahun depan, kayaknya sekarang tidak mau bekerja sudah. Benar. Tidak ada usaha. Tidak ada usaha dan seterusnya. Tidak mungkin. Jadi disembunyikan Allah. Tapi Anda jangan sok tahu jadi Tuhan. Jadi masalah apa yang terjadi di esok hari adalah Allah saja yang tahu. Dan di hadapan kita itu apa? Disembunyikan oleh Allah masa depan Anda tahun mendatang itu. Sehingga Allah menapakkan Anda di jalan sunnah Allah subhanahu wa ta'ala. Sunnatullah yang sering kita sebut dengan sunnatullah. Maka kita bekerja, kita mengumpulkan, kita menabung dan seterusnya, hingga terkumpul harta yang melimpah di tahun mendatang. Jadi disembunyikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu. Jadi pandanglah masa depan kita itu pandangan sebagai seorang hamba yang kita berusaha meniti ke sana. Hakikatnya Allah sudah tahu. Doa tidak akan merubah, usaha tidak akan merubah. Akan tapi ketahuilah, doa bagian dari usaha. Ini harus kita pahamkan. Ini adalah sunnatullah. Doa itu bagian dari takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi begini loh ya, Anda di ujung kehidupan Anda 2 tahun yang akan datang adalah Anda menjadi seorang pengusaha yang sukses. Jadi perjalanan Anda, Anda menjadi pengusaha sukses di tahun 2015. Tapi ketahuilah, Anda menjadi orang sukses 2015 itu adalah ketentuan Allah dan Allah sudah tahu. Tapi menuju ke sana itu kan perlu ada waktu. Ada proses. Bagaimana Anda bisa semua? Mulai hari ini ternyata Anda berdoa kepada Allah, berusaha melakukan sholat dengan rajin, sholat duha, terus ibadah, bekerja, kemudian sedekah, infak, kemudian menabung dan seterusnya. Ini usaha. Baik. Memang kalau dilihat itu tidak ada artinya semuanya, kayak begitu, seolah-olah begitu. Tetapi ternyata doa Anda bagian daripada takdir Allah. Baik. Kemudian ada satu orang lagi, 2015 dia nyungsep. Sengsara, enggak punya apa-apa. Tapi ternyata memang ada rentetannya. Berdoa enggak, usaha enggak, begitu. Jadi begitu. Jadi sebetulnya satu paket. Anggap saja kalau kami menggambarkan ringan saja, mohon maaf, kita tidak mengajari orang nonton film. Anggap saja film Islami Sayyidina Umar Ibn Khattab, atau film hayal tapi Islami membangun jiwa misalnya. Durasinya 2 jam. Sebuah drama Islami. Anda mendengar drama Islami, coba. Di saat Anda mendengar atau menyaksikan sebuah film atau drama Islam itu, kira-kira pantas enggak kalau Anda sok jadi sutradara? Enggak, Uya. Atau penyusun naskah? Enggak, Uya. Enggak enak. Enggak enak, Uya. Anda tidak tahu, Anda jalani itu semuanya. Melihat dari awal. Tiba-tiba sang sternya, sang syairinya, itu sampai sang jagonya itu mau dibunuh sama orang. Kita enggak ikutan tegang. Padahal sutradara mah ketawa, mah tenang aja, mah dia akan nama, enggak akan mati dia. Jadi kita yang menyaksikan lihat, kalau enggak undek lagi kehidupan itu sama. Jadi kalau Anda jangan sok jadi sutradara. Jadi doa Anda adalah sudah menjadi takdir Allah. Jadi kita berusaha bagian daripada takdir. Kita pergi ke sana kemari bagian dari takdir. Jadi aslinya takdir tidak berubah. Cuman di dalam bahasa manusia lihat, karena saya berusaha saya bisa menabung. Kemudian saya mengumpulkan duit, saya berusaha. Jadi seolah-olah dari pandangan mata manusia itu adalah kita ini sudah berusaha. Jadi karena aku berusaha maka aku bisa. Karena aku berusaha, maka aku bisa. Dia tidak sadar bahwa usahanya itu bagian dari rada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau dia tidak usaha, punya takdir cerita lain lagi. Dia tidak berusaha, dia malas, takdirnya apa di ujungnya sana? Nanti yang nyungsep. Nyungsep itu. Jadi jadi jangan kita mandang perjalanan kita itu seperti Tuhan kita itu. Kita itu adalah manusia, makhluk yang tidak tahu apa yang terjadi. Artinya kita sudah tahun di depan. Allah jangan sudah kan, membuat, jangan kan yang tahun depan. Wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan. Esok pun kita tidak tahu. Baik, kita tidak mengerti.
Baik, ya. Jadi artinya baik. Allah sudah membuat kayak jalan, jalur gitu ya. Tinggal kita mau ngelewati bagian mananya. Dan masalah akhir Allah sudah tahu. Hanya kita karena tertutup, ya inilah kita menjalani sesuai dengan apa yang kita ketahui. Sampai dikatakan kullun muyassarun lima khuliqalah. Jadi kalau memang Anda adalah ahli surga, akan nanti oleh Allah ditapakkan kaki Anda di jalannya ahli surga. Ahli surga, seperti itu. Jadi maka mintalah kita kepada Allah. Kita tidak tahu di mana kita, surga atau neraka kan tidak tahu. Cuman Allah Maha Kasih. Yuk kita minta kepada Allah. Lah karena kita sering minta, apakah gara-gara minta langsung nanti dikasih oleh Allah? Jadi minta kita tuh bagian daripada kita menapakkan kaki menuju surga itu. Kita memohon kepada Allah setiap malam, ya Allah berikan kepadaku surga, ibadah dan seterusnya. Karena Anda menapak jalannya ahli surga. Ahli surga. Dan tadi Buya katakan kulun miyasarun lima khuliqalah. Artinya setiap orang itu kan akan diberikan kemudahan untuk sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah untuknya. Surga atau neraka. Nah, akan tetapi ada hadis Nabi bahwa ada orang beramal kayak sudah tinggal sejengkal dengan surga. Tiba-tiba tidak bertentangan dengan hal ini. Tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Amal baiknya mungkin dilakukan bukan dengan ketulusan dan sebagainya, sehingga amal baiknya pun akan ditutup dengan satu kejelekan. Jadi kalau ahli Allah akan diantarkan ke surga. Allah tidak akan zalim kepada hambanya. Allah mustahil, Allah tidak akan menyiksa hambanya dalam keadaan hamba itu adalah melakukan kebaikan. Baik, Buya. Dan satu lagi pertanyaan, Buya, yang kadang masih agak membuat Umi bingung juga tuh, Buya. Tentang masalah dikatakan bahwa takdir kita itu kan merupakan ketentuan dari Allah, Buya. Artinya, dan itu adalah rahasia Allah, Buya, ya. Artinya tidak ada yang tahu kan begitu, Buya. Siapa besok akan mati kapan atau apa itu tidak ada yang tahu. Akan tetapi, Umi pernah mendengar kisah-kisah orang yang oleh Allah diberikan kelebihan dengan karomahnya, kemuliaan, Buya. Sehingga kayak, ya itu tadi istilahnya kasyaf gitu, Buya, ya. Sehingga dia memberikan isyarat bahwa pernah waktu itu kami mendengar ada seorang anak yang bertanya kepada seorang solehah begitu, Buya. Dia merasa khawatir bahwa ayahnya ini nanti tidak panjang umur. Lalu akhirnya wanita solehah tadi mengatakan, ayahmu panjang umur, yang mati duluan kamu. Dia mengatakan seperti itu. Dan ternyata subhanallah, tidak lama ternyata memang putranya itu yang mati lebih dulu daripada ayah yang sakit-sakitan karena kecelakaan. Nah, apakah hal-hal ini tentang masalah kasyaf, seorang yang diberikan pengetahuan tentang masalah kematian orang lain, ini bagaimana, Buya, di dalam pemahaman masalah ini, Buya? Baik, Allah bisa memberikan pengetahuan kepada hambanya sesuai Allah yang Allah kehendaki. Allah bisa memberikan tahu apa saja. Dan hal itu bisa terjadi pada kekasih Allah. Baik, surga dan neraka belum disaksikan oleh kita semua. Alam barzah pun demikian. Dan Nabi sebelum meninggal pun bercerita banyak tentang alam barzah. Diberitahu oleh Allah dalam wahyu-wahyunya. Maka ada sebagian kekasih Allah itu, karena beliau adalah juga pewaris Rasulullah SAW, diberi kabar oleh Allah tentang sesuatu yang akan datang. Tapi itu tidak dicari-cari. Bukan orang mencari tahu tentang masa depan. Jadi Allah memberikan ilham kepadanya, memberikan pengetahuan atau kasyaf bahwasanya akan terjadi seperti ini. Baik. Jadi begitu, Be. Baik. Jadi, dan kasyaf itu bagi kekasih Allah adalah berkenaan dengan hal-hal semacam itu, bukan tentang aibnya orang. Dan bukan kasyaf yang sesungguhnya kalau orang dibukakan tengah aibnya seseorang, melihat dia zina, melihat ini enggak, itu adalah kasyaf setan. Yang Buya jelaskan dalam al-hikam itu, biasanya jadi kasyaf yang biasa hadir pada kekasih Allah itu adalah berkenaan sesuatu yang ada masalahnya untuk umat. Misalnya yang pernah kami ceritakan, ada seorang soleh tiba-tiba memukuli orang di pinggir pasar, yang jualan di pinggir jalan, suruh bangun itu. Kemudian beliau pergi ke masjid, orang pada bingung, kenapa kok kami suruh bangun, yang pergi yang pergi selamat, ternyata yang tidak pergi ketabrak truk gitu ya, subhanallah. Itu adalah untuk kemaslahatan. Jadi kalau misalnya kasyaf membuka aibnya orang itu gak ada, makanya enak melihat kayak babi, lihat ini, dari mana itu semuanya, wong sir sendiri harus ditutup, kejahatan harus ditutup, bagaimana akan dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ya, subhanallah. Baik, Buya, terima kasih, Buya, atas penjelasannya. Baik, Buya, kita akan memberikan kesempatan kepada yang ingin bertanya kepada Buya langsung di via telepon, ya. Satu pertanyaan melalui via telepon di 0231-252-2549. Kami buka kesempatan yang ingin bertanya langsung kepada Buya. Baik. Baik, sambil menunggu telepon yang masuk, kita berikan kesempatan, kita akan baca SMS dulu, ya, yang sudah bergabung bersama ini. Ada sahabat, ini, Buya, baik. Ini ada sahabat di 0143. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya Rian dari Blitar, Buya. Bagaimana hukumnya untuk panitia penyembelihan kurban yang menjual dan makan daging kurban sedang belum dibagi, misal kepala dan kaki-kaki itu, Buya. Misal kepala dan kaki, dan dua juga menerima bagian katanya karena panitia. Tiga, kriteria nadar kurban itu bagaimana, Buya?
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kelihatannya beliau adalah pendengar Samara FM 96,2 FM. Ada namanya harta bersama atau hartanya masyarakat, korban, ghanimah, korban yang dikumpulkan di masjid, ya. Itu adalah termasuk hartanya harta bersama sebelum dibagi, maka tidak diperkenankan kita ngambil kecuali dengan peraturan pembagian yang benar. Kalau ada orang mengambil sebelumnya, itu namanya ghulul, dan dosanya sangat gede. Ghulul itu seperti ghanimah yang belum dibagi, tiba-tiba dia ngambil sendiri. Biarpun dia adalah seorang pemimpinnya sendiri, ternyata harus ada aturannya. Panitia tidak boleh mengambil seenaknya. Dia termasuk melakukan satu dosa gede. Dan kalau ini dibuka, semuanya pengen jadi panitia, lalu pahanya buat dia dan anak-anaknya, kemudian sampilnya yang enak-enak itu, tidak dibenarkan. Maka harus dikumpulkan dulu, dibagi, baru setelah itu dia mendapatkan bagian. Kalau tidak, dia masuk bab melakukan dosa gede, seperti orang merampas di dalam rampah, di dalam apa namanya, perang, rampasan perang itu ada pelanggarannya, yaitu sebelum dibagi. Dan Nabi sangat marah seperti itu. Jadi belum dibagi, tiba-tiba main comot begitu. Jangan dibuka hal semacam itu. Dan itu kezaliman dan hukumnya adalah haram. Tidak boleh seperti itu. Dan kadang panitia seenaknya sendiri, nggak bisa seperti itu. Nggak bisa seenaknya. Baik. Dan kalau misalnya Bu ya, ada kurban-kurban yang diberikan ke pesantren-pesantren begitu Bu ya, apakah itu langsung mereka dihukumi seperti panitia atau artinya memang sudah menjadi haknya untuk mengatur atau bagaimana Bu ya? Baik, karena ini karena jadi karena kita itu wakil ya, bagi mereka itu wakil untuk membagi. Dan ada di antara di samping wakil membagi memang diberikan juga untuk pondok pesantren. Tentunya ada yang dibagi dan untuk pondok. Dibagi, nah, sebetulnya masalah pembagian daging korban sendiri kan tidak terlalu pelik. Apalagi itu korban yang sunnah. Bisa sepertiga dimakan oleh sang yang berkorban, sepertiga dimasak untuk tamu, sepertiga dibagikan fakir, fakir miskin. Akan tapi yang harus diperhatikan adalah penanganannya harus saat itu harus benar-benar disembelih. Kemudian diarahkan pengarahannya ya. Misalnya kalau harus diberikan kepada santri, sudah diselesaikan waktu ini untuk santri. Adapun masalah disimpan, digoreng, di kapan terserah. Jadi harus pembagiannya saat itu selesai. Jadi pembagiannya yang benar, tidak boleh seenaknya. Adapun masalah panitia, karena panitia ini memang dia bertanggung jawab untuk meratakan itu semuanya. Tidak boleh panitia itu sampai sekarang ini kok bukan panitia, tukang sembelih. Kami pernah mungkin ingat itu, tukang sembelih itu merasa dia tuh kalau sudah nyembelih langsung pahanya paling gede. Jadi kayaknya ini hak saya. Jadi dari nyembelih sudah merasa punya hak ngambil seenaknya sendiri. Ini agak tidak bisa, nggak dibenarkan. Nggak bisa ya, seperti itu tidak. Atau kadang seperti akad ya, dengan karena menyembelih itu nanti ngambil bagian kulit. Iya, nggak bisa dong. Nggak bisa. Karena kulit putih tidak boleh dijadikan opah untuk orang yang nyembelih, tidak bisa. Jadi orang yang boleh kita gaji sendiri atau sendiri. Kalaupun dia berhak mendapatkannya, ya sesuai dengan yang lainnya. Yang lainnya, gitu ya, yang baik, subhanallah. Kemudian masalah apa tadi yang kedua? Tadi masalah panitia menerima bagian itu juga Bu ya. Nah, bukan, selanjutnya ada. Dan yang ketiga masalah kriteria nazar Bu ya. Nazar dalam korban atau nazar yang lain. Nazar korban. Nazar korban itu ya. Nazar korban itu ada dua, begini loh ya. Kalau dia mengucapkan kalimat, aku wajibkan atasku untuk berkorban tahun ini, maka itu nazar. Atau berkata, aku nazar untuk korban tahun ini. Mm-hmm. Itu nazar. Mm-hmm. Maka korban akan menjadi wajib yang pertama karena nazar. Ini ada satu buku nanti insya Allah bisa dilihat di web kami, buku tentang korban di web atau di Facebook. Kami akan sebarkan tentang korban, termasuk korban menjadi wajib dengan dua hal, yaitu bernazar. Seperti seorang berkata, aku wajibkan atasku korban tahun ini, atau aku bernadar korban tahun ini. Yang kedua dengan menentukan. Maksudnya apa? Seseorang mempunyai seekor kambing lalu berkata, kambing ini aku pastikan jadi kambing korban. Korban itu menjadi wajib untuk jadikan korban karena sudah dipastikan. Berbeda kalau orang berkata, aku mau korban dengan kambing ini. Aku mau berkorban dengan kambing ini. Beda lah ya ungkapan dengan aku pastikan ini. Sebagian orang salah dalam hal ini. Kalau ada orang berkata, aku mau berkorban dengan kambing ini, jadi berencana berkorban dengan kambing ini, maka masih tetap dalam kesunahannya. Tapi kalau sudah berkorban, kambing ini aku pastikan jadi kambing korban. Maka itu menjadi nadar. Seperti nara itu. Jadi kriteria nazar adalah mewajibkan kita untuk nyembelih korban. Nyembelih korban gitu ya. Baik dengan kalimat nazar atau dengan kalimat aku wajibkan atau aku pastikan itu. Baik, ya, subhanallah. Kalau sudah nazar, tidak boleh makan. Tapi kalau bukan nazar, masih yang, boleh, Bu. Yang boleh makan sampai sepertiga pun, Bu. Boleh. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas penjelasannya, Bu. Satu pertanyaan melalui via telepon, Bu. Nah, kita angkat telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berselawat terlebih dahulu, Ibu.
Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Baik, dengan Ibu Ana? Alhamdulillah. Iya, baik Ibu. Baik, silakan langsung kepada Bu ya. Ini ada yang mau saya tanyakan dulu. Dalam itu surat Ibrahim ya. Permohonan-permohonan Nabi Ibrahim itu bisa kita ambil buat dijadikan doa. Permohonan-permohonan Ibrahim. Ya, 28 terus 40 terus 41 itu. Ya, baik-baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik. Ya, biasa silakan langsung dijawab. Baik, semua permohonan doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an yang dipanjatkan oleh para nabi-nabi, bukan saja Nabi Ibrahim. Ya, ya. Maka itu boleh untuk kita baca. Dan itulah memang cara berdoa adalah yang diambil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak. Jadi enggak apa-apa boleh, dan memang sebaiknya seperti itu. Dan itu lebih bagus daripada yang lainnya, karena itu roh Allah sendiri yang mengajarinya. Yeah. Termasuk Rabbana Atina yang Anda baca pun Allah yang mengajarkan di dalam Al-Qur'an. Termasuk la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz. Rabbi hal bi ladunka dzurriyatan thayyibah. Itu juga dari Al-Qur'an semuanya. Nah, ada. Jadi boleh, enggak apa-apa, dan itu sebaik-baik cara berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bu. Terima kasih, Bu ya. Baik, sahabatku, kita akan break dulu sebentar ya, sahabat ya. Dan nanti kita akan memberikan kesempatan lagi kepada sahabat semua untuk bertanya kepada Bu ya melalui 4 media komunikasi kami ya, sahabat ya. Kami ulangi sekali lagi, Anda bisa bertanya di 0231-252-2549 atau di 0813214-1079 atau melalui FB Radioku dan Yahoo Messenger Radioku. Baik, sahabatku, jangan beranjak kemana-mana. Radio, inspirasi spirit hati. Baik, kita masih berada di ajangnya tanya jawab ya sahabat ya, dan kami sekarang masih memberikan kesempatan kepada sahabat semua untuk bertanya kepada Bu ya. Baik Bu ya, kita akan menjawab pertanyaan yang sudah bergabung melalui via FB Radio Kubia ya. Ini ada pertanyaan dari sahabat Allah di Tulungagung Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya dan Umi, bagaimana orang tua tidak menjalankan sholat, dan saya sudah bilang untuk sholat tapi jawabnya begini, aku tidak bisa membaca Al-Quran. Saya takut kalau waktunya sudah diambil kejadian yang tidak saya inginkan, dan saya ingin mempelajarinya tapi dengan sifat yang keras itu saya merasa sulit, dan saya ada di pondok Buya. Ini hamba Allah di Tulungagung Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada orang yang tidak bisa sholat, itu yang salah yang mengajarinya. Jadi kalau alasannya tidak bisa membaca Al-Quran, maka ketahuilah sholat tidak harus dengan membaca Al-Quran bagi yang tidak mampu. Rukun qawli, bacaan yang harus dibacakan cuma 5. Membaca takbiratul ihram, kemudian membaca surat Al-Fatihah bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ya nggak usah, kenapa? Kemudian baca tasyahud bagi yang mampu, membaca sholawat, kemudian salam. Ada 5. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa melakukan sholat, itu yang salah yang mengajarinya. Jangan Anda ajari kepada beliau adalah yang panjang, doa zikir-zikir panjang seperti mulai kabiro, alhamdulillah kathiro, sampai gini. Beliau akan menjadi malu karena tidak bisa. Tetapi yakinkan kepada orang tua Anda bahwa yang namanya sholat itu gampang. Bahkan kalau ada orang tidak hafal zikir sama sekali, maka cukup dia diam melakukan rokaat, sujud ruku, sujud ruku. Jadi sangat mudah. Jadi yang pertama takbiratul ihram, membaca Fatihah kalau bisa. Kalau tidak bisa membaca surat Al-Fatihah, diganti dengan surat-surat yang lainnya, apapun yang ia faham, yang ia hafal. Kalau tidak, maka cukup dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak mampu. Dan itu sudah cukup baginya. Baik. Kemudian jika Anda sudah memudahkan cara ini, sebab ada sebagian orang karena mungkin ketidakmengertian seseorang, sehingga orang sudah tua baru masuk Islam umur 60 tahun diajari kabiroh. Diajari dengan zikir-zikir yang sunnah, zikir yang wajib saja. Baik, setelah itu kalau seandainya Anda bermudah urusan sholatnya masih saja tidak mau, maka tugas Anda adalah terus mengajak dan mengajak, terus mengajak dan mengajak. Sampai kapan? Sampai Anda tidak boleh putus asa. Sampai kapan? Kalau orang tua Anda dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam keadaan tobat. Kalau belum tobat, Anda yang penting selamat. Jangan Anda sok menjadi pahlawan yang harus beres semuanya. Tapi ketahuilah yang harus Anda lakukan adalah perintah Allah, perintah Rasulullah. Wajib Anda itu mengajak kebaikan kepada siapapun yang bersama Anda, khususnya adalah orang-orang yang dekat dengan Anda. Orang tua adalah orang yang sangat dekat dengan Anda. Maka hendaknya Anda membawa orang tua Anda kepada kebaikan dengan cara yang paling indah, dengan penuh ketelatenan, kesabaran, dan tidak ada kata putus asa, dan tidak ada akhirnya. Sampai kapan? Tidak ada akhirnya. Terus dan terus, dengan bermacam-macam cara. Tidak bisa dengan cara ini, tidak bisa dengan cara ini, dengan cara yang lainnya. Tidak bisa dengan cara ini, dengan cara yang lainnya. Dengan cara ini, dengan cara yang lainnya. Dan begitu seterusnya.
Baik, Bu ya. Artinya tidak boleh menyerah, Bu ya. Baik, Bu. Subhanallah. Terima kasih, Bu, atas jawabannya. Baik, Bu, kita beranjak kepada pertanyaan yang melalui via SMS. Ini ada sahabat dari Kerawang, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya dan Umi, semoga selalu dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tadi sebelumnya pertanyaan dari mana kami mohon sebelumnya dari harus ada jelas. Dari Tulungagung, Bu ya. Sudah disampaikan tadi, Bu ya. Baik, Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Buya, ini Ibnu dari Kerawang ingin bertanya mengenai orang yang meninggal di hari Jumat. Benarkah ada kespesialan? Kalau ada apa saja? Apa benar nanti tidak dihisab di padang di mahsyar? Akan tetapi bagaimana apabila yang meninggal itu orang yang ogah-ogahan dalam beribadah ketika masih hidup, Buya? Terima kasih jawabannya, Buya. Itu tanda kemuliaan saja, bukan berarti harus mulia di saat seperti itu. Ya. Tanda kemuliaan. Nah, tanda orang mulia bisa dipilih oleh Allah untuk meninggal di hari itu. Tanda orang mulia. Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, Imam Suyuti subhanallah ta'ala menyebutkan dalam riwayat-riwayat tentang keistimewaan hari Jumat adalah orang yang meninggal di hari Jumat di antaranya adalah akan diringankan hisabnya. Tentunya ada aturannya, bukan hanya karena meninggal di hari Jumat saja, bukan. Hanya tandanya, tanda orang meninggal di hari Jumat itu adalah insya Allah tanda orang-orang baik dan sebagainya. Bukan berarti orang yang meninggal di hari selain Jumat tidak baik, tidak. Itu hanya tanda saja. Tanda kan belum tentu iya. Orang yang fasik gak karu-karuan ini. Ya semoga ada setelah meninggal di hari Jumat semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Jadi bukan berarti harga mati pas kalau mati surga hari Jumat langsung ini. Langsung apa namanya? Langsung masuk surga dan sebagainya. Oh, tidak seperti itu. Baik. Baik, ya subhanallah. Baik, ya terima kasih, ya. Selanjutnya ada pertanyaan ini dari sahabat Nurul dari Tulungagung, ya. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Buya, ini ada takdir kematian sewaktu-waktu datang. Bagaimana jika orang yang sedang mendekati sakaratul maut, sudah cukupkah dengan cara membisikkan atau membacakan doa saja sementara orangnya tidak bisa berbicara karena terkena saraf otak atau dan stroke itu, Buya? Terima kasih, Buya. Baik, subhanallah. Tugas kita yang hidup kepada orang yang meninggal dunia adalah bagaimana kita mentalkin mereka dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan terlalu panjang. Jadi kalau kita bersama orang yang sakaratul maut, maka hendaknya kita memperdengarkan kepada beliau kalimat-kalimat mulia. Di antaranya mentalkin la ilaha illallah atau Allah, Allah, Allah. Dan di saat beliau itu sudah bisa mengucapkan kalimat Allah atau la ilaha illallah, sudah Anda diam. Karena kita dengan harapan bahasanya kalimat terakhir yang diucapkan adalah kalimat mulia. Allah, Allah, Allah. Akan tapi ada sebagian yang memang sudah sakit lama dan sebagainya, mungkin lidahnya sudah tidak bisa berucap lagi. Akan tapi ketahuilah hatinya ahli iman akan selalu berzikir dan berucap. Maka dari itu Anda perdengarkan kalimat-kalimat mulia sampai dicabut nyawanya. Maka dihimbau untuk terus kita tidak bosan-bosan untuk mentalkinnya la ilallah atau Allah, Allah, Allah atau la ilaha illallah Allah. Itu hatinya akan mendengar. Sampai dicabut nyawanya. Mungkin lidah tidak berucap, tapi hatinya akan menyambut dengan itu semuanya. Maka kami himbau kepada orang yang menjaga orang tua yang lagi sakit. Tolong dan tolong dan tolong. Orang tua kita yang sudah sakit, dia tidak butuh dikirimi makanan yang enak lagi. Ternyata mereka semua butuh kepada husnul khotimah. Kadang ini musibahnya untuk orang kaya. Berada di rumah sakit yang jaga anak-anaknya. Sibuk dengan urusan laptop, HP dan sebagainya. Hingga akhirnya nonton film. Sehingga bapaknya sudah mau meninggal tuh sambil ngelirik nonton film, mati dicabut nyawanya saat itu. Itu anak durhaka itu. Maka kalau kita menjaga orang sakit, tolong perlihatkan di hadapan mereka kita lagi sholat. Agar ada kerinduan, lalu dia ngomong, ya Allah aku pengen sholat, kok mati? Itu mati syahid, mati mulia. Atau di saat kita perdengarkan di telinga mereka Al-Quran, ya. Jadi orang yang menjaga orang sakit, tolong. Makanya biasanya kalau kami masuk rumah sakitnya orang kaya itu, pertama kali yang kami sentuh adalah televisi. Kami matikan, cekak. Jangan diputar lagi ini televisi. Takut ibu kita waktu melirik televisi ini, di saat ini ada tontonan yang tidak baik, lalu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja, wallahu a'lam bishawab. Baik, Bu, subhanallah, Bu, terima kasih, Bu, banyak pertanyaan, Bu, ya. Dan ini mungkin satu pertanyaan lagi, Bu, ya. Mungkin satu atau dua pertanyaan. Ini baik, Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum Umi dan Bu, ya, mau nanya.
Buya mau minta nasihat ini untuk seorang pecinta sesama jenis ini? Buya, tidak disebutkan dari mana Buya, cuma ini pertanyaan penting. Jadi ini ada pertanyaan minta nasihatnya untuk seorang pecinta sesama jenis Buya. Akhwat Buya, kami sudah menasihatinya tapi malah ibunya tidak terima dengan alasan takut anaknya keluar dari rumah, padahal dia sendiri didolimi sama anaknya itu Buya. Karena semua kebutuhan ibunya itu yang menyiapkan, karena semua kebutuhannya itu ibunya yang menyiapkan, dan bangun tidur sampai pulang kerja. Bahkan si anak itu malah membawa pasangannya untuk tinggal serumah Buya, dan itu sudah 1 tahun Buya. Minta nasihatnya bagaimana caranya untuk kembali kepada Allah, dulunya tidak seperti itu. Terima kasih Buya. Subhanallah, semoga Allah melindungi kita dari kelainan seperti itu. Ketahuilah bahwa dikutuk ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu dikutuk. Dan kutukan ini tumpuk menumpuk, dan dosanya tumpuk menumpuk. Sebab mohon maaf, kalau laki-laki dengan laki-laki, tentu di saat seperti itu salah satunya ada yang bergaya seperti perempuan. Lihat, pertama mengikuti gayanya kaum Lut itu sendiri sudah terkutuk. Terkutuk kedua adalah tasyabuh, menyerupainya seorang laki-laki dengan perempuan. Kemudian dosa yang numpak lagi adalah apa? Membuka auratnya. Sebelum melakukan, mohon maaf, kalau sampai melakukan liwat, memasukkan ke lubang tubur adalah dosa. Jadi jangan dianggap itu adalah dosa kecil. Bahkan na'udzubillah, semoga Allah mengampuni sebagian tempat-tempat. Kadang di dunia yang katanya tempat beribadah, mohon maaf, dunia pesantren. Ini subhanallah, kita pernah mendengar, dan itu adalah sesuatu yang sangat mengenaskan itu. Itu adalah suatu kemaksiatan yang terselubung di balik orang-orang beribadah. Termasuk pesantren putri pun ada yang semacam ini. Dia tidak tahu bahasanya ini adalah haram, dan haramnya bukan satu haram, haram murakkab. Jujur, kalau seorang laki-laki perempuan dengan perempuan, perempuan dengan perempuan itu, lihat bisa sihak namanya dalam bahasa sihak itu. Sihak itu adalah perempuan dengan perempuan itu kalau melakukan nafsu, melambaskan nafsunya, namanya sihak. Dan ini terkutuk. Itu. Kemudian lihat, jangan sampai dikatakan ini adalah dosa kecil, innalillah. Bagaimana dosa kecil? Sihak itu sudah dinas dari hadis Nabi SAW adalah dosa gede. Dan dosa gede. Kemudian lebih dari itu lihat, ada dosa lagi setelah itu apa? Melihat pasti orang. Salah satunya berperan seperti seorang laki-laki kan, tasyabuh berijal kan haram. Gayanya misalnya kayak laki-laki, atau seorang laki-laki dengan laki-laki, di saat punya kelainan semacam ini lihat, pasti salah satunya gayanya kayak perempuan. Kayak perempuan. Ini adalah masuk dosa lain lagi selain dosa homonya tadi itu. Maka itu perlu banyak didoakan orang-orang semacam itu. Bahkan kadang-kadang mohon maaf, bukan di tempat yang kotor, bukan di tempat, mohon maaf, salon-salon. Kalau ada di salon, ada, mohon maaf, ada laki-laki yang berdandan perempuan atau homo di salon-salon, itu mungkin itu tidak terlalu, itu gede dosanya. Akan tapi semoga Allah segera mengampuninya, karena dia tidak mengerti ilmunya. Tapi kalangan pesantren ada yang semacam ini. Innalillah. Bahkan sampai suatu ketika kita menyaksikan itu sudah kayak suami istri, traktir-traktiran begitu, ini suami istri, bahkan rebutan. Laki-laki berantem dengan seorang laki-laki kalau merebut seorang laki-laki. Innalillah. Ini kan sudah derajat ini. Katanya wah, dosa kecil dan sebagainya. Itu tidak bisa, tidak beda dengan onani. Onani dosa. Itu mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri, itu sudah dosa. Bagaimana sekarang kita membuka auratnya orang? Mohon maaf. Sekarang dibahas bagaimana jika seorang melahirkan dengan seorang bidan, apa, dengan dokter laki-laki. Itu dibahas. Padahal melahirkan itu dalam keadaan darurat. Itu masih dibahas. Bagaimana orang melampiaskan syahwat di godaan kamar pesantren, melampiaskan syahwat katanya dosa kecil, dan kadang mendapatkan ijazah dari kiainya barangkali seperti itu. Karena kiainya melakukan lebih dulu. Ini adalah kejahatan yang terselubung di balik tempat-tempat mulia namanya pondok pesantren. Mohon maaf ya, kita harus menyampaikan semacam ini, karena ada sebagian pondok pesantren yang tidak pernah peduli masalah ini. Bukan pondok pesantren lagi putri. Kalau anda yang bertanya, mungkin itu orang yang di luar yang bertanya, itu mungkin bukan orang pondok dan sebagainya. Semoga Allah juga mengampuni semuanya. Tetapi ada yang lebih mengerikan lagi adalah di balik kemuliaan yang namanya pesantren, ternyata ada kehinaan dan kekecian yang dilakukan. Dan tadi yang menjadi lebih giris lagi, ibunya itu kenapa tidak mau ketika malah dinasihati anaknya, ibunya malah nggak terima. Ini secara umum semacam ini. Yang kedua, ada sebagian ibu yang tidak mengerti kalau itu adalah haram. Mohon maaf. Sampai mohon maaf lah ini, di pondok saja ada. Jadi ibu menganggap itu mungkin biasa-biasa saja. Bukan sesuatu yang haram. Dipikir yang haram itu zina saja. Zina haram, tapi ini juga haram dan tidak kalah gede. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan hukumannya dibakar. Subhanallah. Jadi ada sebagian. Artinya ini jangan dianggap sepele. Jadi permasalahan saudara yang bertanya, yang dimuliakan Allah, mungkin ibunya tidak mengerti. Bahkan di masyarakat kita mungkin menganggap betul-betul tidak ada masalah.
Sehingga Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Tibyannya itu duduk dengan amrat laki-laki dengan laki-laki yang sekiranya bakal saling memegang syahwatnya itu duduknya lebih haram daripada duduk dengan perempuan. Kenapa? Kalau dengan perempuan bakal kecongok sama orang kan? Ya, tapi kalau laki dengan laki-laki siapa yang curiga? Siapa yang curiga ya? Bang. Allah Subhanallah. Jadi kekejian yang terselubung. Jadi itu mungkin ibunya tidak mengerti masalah ini. Jadi kalau kita menyalahkan ibunya, mungkin kita tidak bisa. Karena ibunya mungkin menganggap itu bukan dosa. Karena apa? Dulu di pondoknya juga ada begitu. Mungkin mau di pondok juga begitu. Di pondok saja ada begitu. Sampai dalam istilah Jawa Timur, semoga Allah mengampuni kita semua, ada istilah yang sangat masyhur namanya mairil. Mairil itu mairil itu adalah istilah suami istri tapi laki-laki dengan laki-laki. Ini ada sudah umum sampai kita melihat di tembok-tembok waktu ziarah ke sebagian pondok ada mairil iki mairil ini, iki mairil ini. Ajib. Pertama mairil itu apa? Mairil itu apa? Ini yang harus difahami dan coba direnungi, membuka aurat besar. Membuka aurat besar itu haram. Apalagi sampai melaksanakan syahwat lah kok dibilang dosa kecil. Gimana ilmu akan turun ke hati seperti apa kalau kemaksiatan seperti ini dilakukan? Baik, saudara yang bertanya, mungkin ibunya tidak mengerti kalau itu haram. Jadi beri pemahaman yang baik dan seterusnya. Kemudian setelah Anda berusaha untuk memahamkan, Anda juga tarik dengan pelan dengan kelembutan yang bersangkutan. Karena kalau sudah kelainan kadang-kadang mohon maaf, sampai dengan lawan jenis pun tidak syahwat dan tidak nafsu. Musibah lagi. Dan na'udzubillah ya. Dan kalau jumhur itu apakah nanti hukumannya seperti zina dirajam atau bagaimana Bu ya? Apa? Jumhur untuk hukuman orang yang liwat. Sama, seperti dirajam dan itu. Jumhur ulama dihukum seperti itu. Liwat. Kalau liwat sampai masukkan ke lubang tumbur itu adalah kalau dia adalah orang yang apa namanya? Kalau dia adalah orang yang pernah putus suami ya dirajam, seperti itu. Cuma dari sebagian sampai dihinakan, ada yang dibakar. Baik. Baik, Bu ya, subhanallah, Bu ya. Masih banyak pertanyaan, Bu ya, dan mungkin satu pertanyaan lagi, Bu ya, ini dari sahabat. Tapi kalau tidak sampai masukkan ke lubang, mohon maaf, ke lubang tumbur dan seterusnya, maka itu adalah kalau laki-laki dengan laki-laki maka itu ditakzir. Dan takzir menurut Mazhab Malik bisa saja lebih keras daripada perzinaan. Kalau anak perempuan dengan perempuan ditakzir, sehingga takzirnya pun bisa melebihi dari 100 cambukan. Misalnya perempuan dengan perempuan melakukan sihak, ya, asihak perempuan dengan perempuan sihak ditakzir. Takzirnya bisa saja melebihi daripada hukumannya orang berzina. Kalau berzina kan dicambuk 100 kali bagi yang belum pernah menikah. Tapi kalau orang melakukan ini bisa dicambuk lebih dari itu. Tapi bukan urusan cambuknya. Yang harus kita takuti adalah hukuman di hadapan Allah wahai ahli iman. Baik, subhanallah ya. Baik, Bu, terima kasih atas perjawabannya dan semoga tadi yang bertanya diberikan jalan keluar ya untuk bisa mengembalikan yang bersangkutan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli salam barik alaih. Semoga Allah panjangkan umur Buya Yahya dan keluarga dalam ketaatan kepada Allah SWT. Amin. Saya mau bertanya Buya, apa itu mazhab dan wajibkah kita bermazhab dan apa maksud orang awam tidak bermazhab? Jazakallahu khair. Ini dari Hasbinur Singkawang Pontianak Kalbar Buya. Baik. Baik, mazhab itu adalah dari bahasa zahab, tempat atau arah pergi atau tempat pergi. Maksudnya begini, mazhab itu adalah istilah. Istilah itu mazhab itu adalah menghimpun manhaj, metodologi pemikiran ilmu. Jadi kalau kita gampangkan mazhab Imam Syafi'i, kita beribadah dengan caranya Imam Syafi'i, sesuai dengan pemahaman Imam Syafi'i. Kalau kita katanya bermazhab Imam Syafi'i. Kenapa kok harus Imam Syafi'i? Karena Imam Syafi'i ahlinya, mujtahid yang telah mengeluarkan hukum dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tidak bisa, sementara saya harus sambung kepada Al-Quran, saya harus sambung kepada hadis. Wajib kembali kepada Al-Quran dan hadis itu nggak ada lagi. Yang harus kita pegangnya adalah Al-Quran dan hadis. Cuman saya itu untuk megang Al-Quran sampai megang hadis itu saya nggak ngerti. Saya nggak paham bahasa Arab saja. Saya bisanya bahasa Melayu. Ya kan, Anda dari Pontianak. Bahasa Melayu sama bahasa Madura sama bahasa Jawa. Al-Quran saya nggak paham bagaimana. Saya pun bisa belajar bahasa Arab, ngerti bahasa Al-Quran, tapi belum mengerti, faham makna-maknanya, istimbat hukum tidak ngerti. Maka untuk kita bisa tahu hukum-hukum halal haram dari Al-Quran hadis, maka ikuti ulama. Ulama-ulama kita mengikuti, ulama-ulama kita dalam mencetuskan hukum halal haram, ternyata mengikuti satu metodologi, satu cara. Dan cara itu dicetuskan oleh para imam madhab, Imam Syafi'i dengan usul fikihnya kita perisalahnya. Jadi Imam Syafi'i meletakkan dasar-dasar istimbat hukum agar tahu ini halal haram, ini halal haram itu. Maka kita mengikuti manhaj ini namanya kita bermadhab. Maka kalau orang bermadhab itu orang sakit. Maksudnya mau apa? Bermadhab itu namanya ikut ulama. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti ulama. Fas'alu ala dzikri untuk melihat alamun. Bertanyalah kemampuan kepada ahlinya. Nah kalau urusan hukum Islam saya tidak bertanya kepada dokter. Tapi kalau saya sakit saya kembali ke dokter.
Ya. Jadi maksud bermahab adalah mengikuti metodologi seorang alim seperti madhab Imam Malik, madhab Imam Abu Hanifah, mereka Imam Syafi'i, mereka punya metodologi dalam istibat hukum. Ya, metodologi yang dihadirkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Risalah. Risalah itu adalah catatan-catatan ringan, catatan-catatan singkat antara guru dengan murid, Ibnu Mahdi dengan Imam Syafi'i, sehingga mengumpulkan satu rangkuman-rangkuman kaidah-kaidah bagaimana kita mengambil hukum. Dan itu dikembangkan oleh para ulama. Ulama yang mengembangkan ilmu ini, tapi asalnya adalah dari imamnya Imam Syafi'i. Kemudian muncul hukum-hukum di sini. Sehingga maka inilah yang disebut bermadhab. Bagaimana kalau orang awam tidak bermadhab? Ya enggak benar. Ikut siapa? Cuman kadang-kadang orang itu enggak tahu dari mana kok ada virus fitnah mengatakan bermadhab itu haram. Bermadhab itu faham enggak dia? Bermadhab itu ngikuti ulama. Bukan ngarang-ngarang. Bukan ngarang-ngarang. Alasannya Pak, kita harus kembali kepada Quran dan hadis Nabi, tidak boleh kepada Imam Syafi'i. Memangnya Imam Syafi'i tidak pakai Quran hadis atau siapa? Sekarang mohon maaf, kalau Anda guru saya, Anda adalah guru saya ikut Anda, apakah saya salah? Enggak Bu ya. Tidak boleh. Boleh atau tidak? Boleh Bu ya. Saya mengikuti Anda. Kalau saya mengikuti Anda itu artinya apa? Karena Anda mengambil ilmu dari pemahaman Anda tentang Al-Quran hadis. Al-Quran hadis ya. Ya ini namanya ngikuti ulama. Lah kalau saya bukan ahlinya maka harus timbat dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi makanya bermadhab bagi orang awam seperti kita hukumnya wajib. Kalau tidak bermadhab mohon ikut siapa? Ya ikut tetangga saya. Tetanggamu itu ikut siapa? Guru saya. Gurumu ikut siapa? Hah? Memang gurumu langsung ilmunya langsung begitu Al-Quran hadis SAW. Iya kemampuannya dia begitu ya. Siapa dan orang bahkan orang yang mengatakan tidak bermadhab pun sebenarnya mereka tidak menyadari mereka juga bermadhab ya. Membuat madhab baru kadang-kadang. Maksudnya tidak mau dengan madhab Syafi'i ini. Terus madhabnya siapa? Seikut Syekh Fulan yang baru meninggal beberapa tahun yang lalu suka membid'ahkan orang. Loh, itu sendiri sudah ngikuti. Bermadhab itu ngikuti manhajnya orang. Faham atau tidak? Dan tidak ada manhaj yang paling aman kecuali manhajnya para imam madhabil arba'ah. Sampai orang mohon maaf, sampai orang yang katanya mujtahid akhir zaman yang suka membid'ahkan orang yang suka salah-salah itu ternyata lihat usul fikihnya dari siapa? Itu dari para ulama kita ya. Ulama dahulu. Coba masalah am dan khos. Masalah mutlak muqayyad. Masalah makna amr itu apa dan nahi apa? Lihat definisi itu semuanya dari mana? Ayo. Apakah mereka mencetuskan sendiri itu katakanlah orang yang katanya mujaddid akhir zaman yang ada di negeri Arab sana itu. Yang mujaddid akhir zaman yang baru meninggal suka membid'ahkan orang itu coba tanyakan bagaimana dia faham tentang am dan khos? Bagaimana tentang nasih dan mansukh? Bagaimana tentang mutlak muqayyad? Bagaimana tentang masalah usul-usul fikih, kaidah-kaidah fikih itu? Dari mana mereka mendapatkannya? Apakah mereka merenung lalu mencetuskan? Tidak, mereka mengintip dari orang sebelumnya. Orang sebelumnya dari mana? Dari sebelum sampai mentok kepada Imam Syafi'i. Sebenarnya diam-diam mereka juga mengikuti manhajnya Imam Syafi'i. Kenapa kok ada orang akhir zaman berkata bermadhab itu adalah haram? Itu adalah orang sakit. Maka dari itu sing waras ngalah. Yang sehat itu ngalah saja. Memang di akhir zaman banyak orang sakit semacam itu. Tapi yang kita jangan ikutan sakit itu ya. Jangan ikut sakit. Aneh. Baik, jadi bermadhab hukumnya bagi orang awam adalah wajib. Baik, ya subhanallah Bu ya. Terima kasih atas jawaban-jawabannya Bu ya. Dan banyak sekali pertanyaan Bu ya yang masih belum dijawab Bu ya, tapi dikarenakan waktu maka sudah wajib bagi kita ini Bu ya untuk pamit dari ruang dengar sahabat semua ini Bu ya. Dan insyaallah bagi sahabat yang masih belum bisa dijawab saat ini, insyaallah nanti akan dijawab pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik, Bu ya, silakan ditutup dengan doa bil barakah Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah. Seperti engkau telah matikan para kekasihmu dengan mati yang mulia, maka matikan kami kelak dengan mati yang mulia. Amin, ya Allah. Amin, ya Rabb. Dan seperti engkau hidupkan para kekasihmu dengan kehidupan yang mulia, maka hidupkan kami dengan kemuliaan. Amin, ya Allah. Dan seperti akan engkau bangkitkan, ya Allah, orang para kekasihmu dengan kebangkitan yang mulia, maka bangkitkan kami dengan kemuliaan. Amin, amin. Dan seperti telah engkau beri nikmat di alam barzah para kekasihmu dengan nikmat-nikmat yang besar, maka berikan kepada kami kelak kenikmatan di alam barzah. Amin, amin. Ya Allah, berikan kepada kami husnul khotimah mati dalam keadaan iman, amin, ya Allah. Amin. Ingatkan kami selalu dengan kematian, ya Allah, dengan kasih sayangmu, ya Allah. Amin. Jangan kau ingatkan kami dengan kematian, dengan ujian dan cobaan darimu. Kami ingin dengan nikmatmu, kami ingat kematian. Kami ingin dengan karuniamu, ingat kematian, ya Allah. Amin. Amin. Sehingga amin. Kami semakin hari, semakin dekat kepadamu, ya Allah. Dan amin. Ampuni kami, ampuni guru-guru kami, amin. Ampuni orang tua kami. Amin. Ya Allah, di antara kami ada, ya Allah, jika ada di antara kami yang kelainan, ya Allah. Di dalam urusan-urusan yang laki-laki mencintai laki-laki, perempuan bertimbang dalam syahwat, ya Allah.
mengikuti pengikut kaum Lut, ya Allah. Maka kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka, ya Allah. Kami tidak rela jika mereka terus larut dalam kehinaan itu, ya Allah. Engkau Maha tahu siapa mereka, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka. Dan ya Allah, jika ada yang sakit di antara kami, ya Allah, berikan kesembuhan, ya Allah. Amin. Dan jadikan amin. Sakit yang mereka rasakan adalah sebab pengampunan dan pengangkatan derajat, ya Allah. Amin. Dan sebab kebaikan untuk yang bersama mereka, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka, ya Allah. Amin. Ya Allah, Engkau Maha tahu mereka, ya Allah. Amin. Yang sakit sembuhkan, ya Allah. Amin. Yang sakit sembuhkan, dan biaya yang mereka gunakan untuk berobat, jadikan itu semua adalah amal-amal yang Kau terima. Amin. Yang menjadi sebab kemuliaan di akhirat nanti, ya Allah. Amin. Dan selesaikan urusan kami, ya Allah. Masalah kami, Engkau Maha tahu, ya Allah. Amin. Siapapun dari kami yang punya masalah, selesaikan, amin, ya Allah, dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Amin. Dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Jangan Kau selesaikan dengan ujian muta. Kami takut tidak mampu dengan itu semua. Amin. Engkau Maha kasih, ya Allah. Engkau Maha penyayang, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wujudkan, tambahkan, ya Allah, kepada kami kecintaan kepada anak-anak kami, ya Allah. Tambahkan kepada kami kecintaan kepada keluarga kami, ya Allah. Dan tambahkan kecintaan kami kepada orang tua kami, ya Allah. Amin. Dan tambahkan kepada kami kecintaan kepada guru-guru kami, ya Allah. Tambahkan kepada kami kecintaan kepada sahabat-sahabat kami, ya Allah. Dan tambahkan kepada kami kecintaan kepada sesama kami, ya Allah. Dan tambahkan kepada kami kecintaan kepada Allah, orang yang bersuang bersama kami, ya Allah. Dan tambahkan kepada kami kecintaan kepada pasangan kami, ya Allah. Ya Allah, tambahkan, ya Allah, para istri, ya Allah, cinta kepada suami mereka. Dan suami mencintai istri mereka. Cinta karena-Mu, ya Allah. Amin. Cinta karena-Mu, ya Allah. Amin. Jauh dari kedzaliman, jauh dari penganiayaan. Jauh dari Allah. Dan Engkau Maha tahu, ya Allah, apa yang ada di hati kami, ya Allah. Amin. Jagalah kami semua, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Amin. Muliakan kami di dunia dan di akhirat, amin, ya Allah. Berikan kepada kami semua husnul khotimah, panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, mati dalam keadaan iman, amin, dan jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah amin. Al Fatiha. Iya kan. Syaratan lana an ta'alihul madhbi an maradhalin. Subhanallah, ya. Baik, terima kasih, ya, atas penjelasannya, atas ilmunya, dan atas jawaban yang sudah diberikan. Dan juga terima kasih atas doanya. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh, dipanjatkan oleh Buya, doa-doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga tadi ilmu yang disampaikan oleh Buya, baik yang sudah melalui penjelasan tentang masalah pintu menuju kematian dan juga jawaban-jawaban yang diberikan, itu menjadi pencerahan bagi kita, dan semoga menjadikan kita semakin senantiasa mempersiapkan diri menghadapi kematian menjadi orang yang cerdas seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabatku, terima kasih atas kebersamaan Anda selama 1 jam setengah ini. Semoga menjadi kebersamaan yang penuh berkah yang akan menjadikan kita bersama kelak di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mohon doanya selalu, mohon maaf atas segala kesalahan. Mohon maaf jika ada telepon yang tidak diangkat atau ada pertanyaan yang masih belum bisa dibacakan, ya. Semoga tali silaturahmi di antara kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita diikat hati kita dalam cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami Umi Fairuz Arahbini, ya, undur diri dari ruang dengar sahabatku semua. Dan juga Bu Yayah, ya, undur diri dari ruang dengar sahabat semuanya. Mohon maaf dan mohon doanya selalu. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.